Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pembimbing bis 4 dan juga bis 5 sudah ada di restoran. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan alhamdulillah pula kita saat ini ada di restoran semua guna makan malam. Dan insyaallah melanjutkan untuk acara selanjutnya, agenda selanjutnya yaitu melaksanakan tawaf sa'i plus tahallul. Semoga dilancarkan pula dengan harapan umrah kita dijadikan umrah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bis 5. Iya. Iya, halo Dek. Ya. Siap umrah ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Alhamdulillah. Iya. Sip, baik, terima kasih. Ya. Hari ini rombongan jamaah umrah NRA Group Miqat di Bir Ali atau Zulhulaifah, keberangkatan dari Madinah dan insya Allah langsung menuju Mekah. Semoga dimudahkan semuanya, lancar, umrah mabrurah, doa-doa yang diijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala abtaghi bidzalika wajhaka al-karim ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik. Lakukan.
memungkinkan kita agak merapat ke tengah. Kita tolong solid. Bahwa itu atau wafa lillahi ta'ala. Allahumma irhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazari fima yurdika anni ya arhamar rahimin. Amin. Beri pertolongan kepada kami. Amin. Selalu taat dan bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Jangan para jemaah rahimakumullah, seringkali orang-orang bertanya, mengapa kalau berihram baik haji maupun umroh harus mengenakan seperti ini bagi laki-laki, dua helai kain enggak berjahit. Sedangkan yang wanita menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini semua hakikatnya adalah mengajari kita betapa dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala Allah menghendaki kita semua melepaskan atribut-atribut duniawi, mencopot dan menanggalkan semua status. Allah tidak melihat siapa kita, apa pangkat kita dan seterusnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak melihat wajah, tampilan dan maaf casing-casing yang lainnya. Yang Allah perhatikan adalah hati dan amalnya. Inilah makna mengapa ihram harus seperti ini. Semoga selama ibadah ini kita bisa menanggalkan atribut-atribut duniawi, kita bisa mencopot semua status kita, kita semua hamba Allah. Ketika melambaikan labbaik Allahumma labbaik, kita adalah hamba yang bergelimang dosa, yang masih sering melakukan maksiat, kita butuh ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga umroh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini sudah menyelesaikan tawaf dan sa'i. Semoga ibadah umroh ini di tahun 2024 mabrur. Semoga bukan hanya tahun ini, semoga di lain waktu bisa kembali lagi ke tanah suci sama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rombongan umroh paket 5 Syawal 1445 Hijriah baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dari mulai ihram, tawaf, sa'i dan baru saja selesai tahallul. Semoga semua rangkaian ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampun serta istighfar dan taubatnya diterima dan
dosa-dosanya diampunin serta diijabah semua doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Umrah bersama Emira, insya Allah mabrur.